umpan begini kali siapa itu? Ada dapat bonggol kelima Sinagora. Ada siapa di sana? Iya sih masih lagi. Namun lakukan terima cintanya umpan ke depan kali ini. Amarisco akan kali ini dilakukan apa? Pukul keras Sinagora Peri masih ada di sana. Umpan kali ini Windy. Pukul keras Rahman lagi masih dapat selamatkan. Ada di sana. Pukul keras kali. Menangkan kita saksikan kembali sudah lakukan terlihat belakang Cinejo ada Ali di sana umpan ke depan kali ini pukul keras langsung masih dapat selamatkan pengusiran kali ini ada apa di sana masih dapat selamatkan lagi Roman kali ini sudah gila pukul keras saja namun masih layos di sana umpan kali sampai putih cantik yang dilakukan nomor punggung 2 saudara Mika akhirnya pun bertambah untuk Opel membuka untuk sudah dengan 1-0 1-0 kali ini masih sidang bola sudah lakukan pilihan belakang Citenjo ada di sana pukul keras sedangkan kali ini namun apa yang terjadi wasit menyatakan pelanggaran akhirnya pun bertambah untuk sidang bola dengan 2-0 2-0 kali ini ada Pita di sana lancar-lancar lakukan siap yang ketiga di pilihan belakang lupa ke depan sini di sana oh, lagi-lagi Rahman lap saja penempatan bola yang sangat sempurna nomor punggung 4 sudah Rahman akhirnya poin pertama berpindah untuk Rahman daripada Citenjo dengan 1-2 Windy kali ini lancar-lancar lakukan siap sudah lakukan tim sidang bola ada di sana pukul ke semua abot dan sudah diselamatkan namun apa yang terjadi wasit menyatakan pelanggaran akhirnya skor bertambah untuk Rahman Citenjo dengan 2-2 dua sama Wibi di sana yang kedua kalinya terima kasih untuk Sinagora Sinagora sudah mengangkat kali ini sudah mengangkat pukul keras namun apa yang terjadi karena punya warna si kulit bundar nomor punggung 4 saudara Aldi akhirnya pun berpindah untuk Rahman Sinagora 3-2 kali Sinagora sudah lakukan terima pelanggan ada pun terdapat kali ini pukul keras Adi masih cipat di sana lagi ini sampai tujuh arah dan lagi-lagi sang mesin poin daripada Rahman Citenjo akhirnya skor berpindah untuk Rahman Citenjo dengan 3-3 ini kali ini acara-acara lakukan siap sudah lakukan terima belakang ada perusahaan langsung ke depan kali ini sudah ikut waktu dan kembali ke belakang masih ada di sana umpan kali ini Windy pukul keras Rahman lagi-lagi risiko maksud kami akhirnya poin pertama untuk Rahman Citenjo dengan angka 3 empat tiga kali ini masih ikti setiap kedua kali ini sudah lakukan ini masih Sinagora dibiarkan saja kali ini kontrol bola yang sempurna dari anak-anak Sinagora akhirnya pun berpindah empat sama Mika di sana ancang-ancang lakukan shot sudah lakukan dari pelanggan Sinagora Citenjo ada Widi di sana Rizko Roma siapa mendapatkan Roma kali masuk lagi Roma kali ini namun dia gagal meninggalkan lapangan akhirnya skor pertama untuk Rahman Sinagora dengan 5-4 masih Sinagora Mikro di sana ancang-ancang sejak kedua kalinya terima belakang Ali di sana umpan siapa yang bujurap saja masih dapat selamatkan ada di sana pukul keras kali ini lewat satu sentuhan tangan saudara Ambon akhirnya poin berkotak sempurna di sang libero Rahman Citenjo akhirnya poin pun bertambah untuk Rahman Citenjo dengan 5-6 kita jangan ini ada saudara Rahman sudah lakukan terima kasih saudara untuk ke depan di sepanjang 7 ada kali ini sudah beri masih dapat selamatkan untuk ke depan ada sana di sudah lalu si langsung dapat selamatkan Rahman itu belakang langsung saja Adi masih kali ini kiri bola belakang ada di sana namun sekali dapat selamatkan kali ini dilakukan apa pukul keras saudara Peri dalam nomor punggung 12 kali ini mampu merubah keadaan dengan skor 7-5 sidang bola memimpin masih di sana saudara Peri acan-acan lakukan siap jatuh siap pas lapangnya namun apa yang terjadi jauh meninggalkan lapangan akhirnya skor pun bertambah untuk Citenjo dengan 6-7 Rizko di sana sudah lakukan kelima Sinagora ada siapa di sana iya sih maksud lagi namun apa yang terjadi dibiarkan saja akhirnya poin berpindah untuk Sinagora dengan 8-6 kali ini Sinagora sudah lakukan terima belakang ada Citenjo di sana untuk penyerangan aduh kali ini tanpa pengalaman kali itu gelap keras skor punggung 2 saudara Aldi akhirnya poin bertambah untuk Rahman Citenjo dengan 7-8 7-8 resah kali ini ancang-ancang lakukan chef sudah lakukan terima belakang kali ayo tapi siapa yang tuju ada Yosi di sana dibiarkan kali ini akhirnya pun berpindah kembali untuk Rahman Sinagora dengan 9-7 9-7 kali ini Peri, Yosi maksud kami ancang-ancang lakukan
Sob, sudah lakukan, dilakukan oleh Hopan. Hopan ke depan, dari sana. Ah, dikali lagi-lagi. Akhirnya poin pertama kembali untuk Cipta Bilangan 8-9. 8-9 kali ini, Citejo, ancang-ancang lakukan set. Aldi maksudkan di sana, set yang ke pertamanya, James yang keras datangnya. Terima Yusi di sana, Upan ke depan sedang lelah, sedangkan itu dengan keras kali ini. Ada yang di sana lewat yang bola, tetap saja kali saudara Aldi. Apa yang terjadi pada kawan, bola yang sempurna. Dari nomor punggung 2 saudara Aldi, akhirnya pun bertambah kembali untuk Citejo dengan 9 sama. Masih ada di sana, sepiak kedua kalinya, ancang-ancang kali ini, jumping shot, keras datangnya, terima kasih belakang, umpan keras. Hasil yang kurang sempurna kali ini dari anak sedang gila, akhirnya skor bertambah kembali untuk Citejo dengan 10-9. 10-9 masih ada di sana. Sepian ketiga kalinya kita saksikan kembali. Apakah berhasil? Kita saksikan. Sudah lakukan. Terima perakan Yosi. Depan ke depan kali di 17. Ada poin di sana. Bola yang sangat jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya poin bertambah untuk kemenangan kita di dengan 11-9. Sama juga. 11-9, kembali ke lapangan kali ini masih ada di sana, ancang-ancang lakukan sepian beberapa kali ini sudah lakukan. Lagi kali ini gagal terhalang kali seputih yang melintang di tengah lapangan. Akhirnya pun bergeser untuk kelaman sinyal bola dengan 10-11. Sindang bola kali ini, ancang-ancang sudah lakukan, terima belakang. Ada Citejo di sana, ini kena sampai 7, masih dapat selamat kenapa pun terjadi. Pelanggaran kali ini dari nomor pemain 8 saudara Ibi. Akhirnya poin bertambah untuk anak-anak sindang bola dengan 11 sama. Masih sindang bola sepian kedua kali ya, ancang-ancang sudah lakukan. Gagal kali ini, servis yang dilakukan nomor punggung 1 sindang bola. Akhirnya poin bertambah untuk anak Citejo dengan 12-11. Ada yang di sana sudah lakukan, kita sudah kelompok ke depan, siapa dia di sana, oke, terus lagi lagi, nomor punggung 1 sudah lakukan, akhirnya poin berpindah kembali untuk sindang bola dengan 12 sama kali ini, ada nomor punggung 9 gila, sudah lakukan, kita cek kerja, open ke depan kali ini, ada Rizko, Rahman maksud kami, akhirnya poin berpindah untuk kenangan Citejo dengan 13-12. Ikbi kali ini sudah lakukan, terima sinang kelompok ke depan, pengusungan sinang kelompok ada di kali sekarang. Tanpa pengawalan yang ketat kali ini saudara Biko, akhirnya skor pun bergeser untuk kelaman sinang kelompok dengan 13 sama. Biko kali ini akan melakukan sudah lakukan, terima belakang Citejo terpan, terima alat tubuh siapa di sana, masih dapat selamat kalau jauh peninggalkan lapangan sigilip benar, akhirnya skor bertambah dengan 14-13. Masih Miko, servis yang kedua kalinya kita saksikan, terima belakang Rohma umpan ini kali sampai 7 ada nomor punggung 6 kali ini saudara Rosa, akhirnya pun berpindah untuk anak-anak Citejo dengan 14 sama Rohman kali ini jelaskan sinagra, umpan depan sinagra Yosi di sana, Peri kali ini tanpa pengawalan, nomor punggung 12 dari saudara Peri yang sinagra akhirnya namun wasit menyatakan pelanggaran, akhirnya poin pertama untuk anak Citejo dengan 15-14. Masih Rohman servis yang kedua kali sudah lakukan di lapangan. Apa yang terjadi kali ini? Pelanggaran dari nomor punggung saudara Abon, akhirnya poin bertambah 16-14. Masih Rohman servis yang ketiga kalinya, terima sinang bola bangun saudara Yosi kali ini Abon maksud kami, akhirnya poin berpindah untuk kalangan sinang bola dengan 15-16. Asyik mengalah kali ini, ancang-ancang lakukan siap, bobol keras, dia belajar, umpan kali ini di siapa yang tutup, masih ada 8 sahabatnya, dibiarkan saja kali ini, penempatan bola yang sempurna oleh nomor punggung 6 Sulawesi ya, akhirnya bisa bertambah dengan 17-15. Ngambul. Rizka kali ini, Rizka sudah lakukan, kita masih akan lakukan ke depan, ada Yosi di sana, namun pengawalan yang ketat dari arah-arah Citejo, kali ini poin pun berpindah untuk anak Sinagra dengan 16-17. Ada apa di sana? Acang-acang lakukan siap. Sudah lakukan. Dia belakang. Kepan ke depan. Siapa yang tujuh? Ada. Rizko. Erlambang kali ini.
Hiss berlapan kali ini. Sampai simpoi melibatkan nama Citejo. Mampu menyumbangkan 1-2-3 poin dengan 18-16. Kali ini kita saksikan kembali. Terima kasih sinar bola. Yosi di sana. Napa sinar bola pun apa yang terjadi? Jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya pun bertawa untuk anak-anak Citejo dengan 19-16. 19-16. Nampak betul tendang. Kali ini saudara Reza ancang-ancang lakukan sih. Kita saksikan sudah lakukan di belakang Sinagara. Umpan kita panggil dulu atas Tuhan Yesus di sana. Masih dapat selamatkan. Ada rampan ke lebih. Wih, ini siapa yang dulu? Mati. Kali ini namun apa yang terjadi? Wasit menyatakan jauh meninggalkan lapangan sirkuit Bundar. Akhirnya poin bertambah kepada anak-anak Sinagara 17-19. 17-19, Yosi di sana, Sinagara sudah lakukan, di belakang ada Citejo, ini bisa dikunci, ada Citejo menaksir kami, akhirnya pun berpindah ke dalam kepada Citejo dengan 27-17. 27-17 kali ini, Citejo, ancang-ancang lakukan siap, ada Ali di sana, jumping siap kali ini, kita saksikan, terima belakang Sinagara, depan ke depan, ada Abi di sana, masih dapat selamatkan Abi, depan ke depan, kali ini, masih dapat selamatkan Sinagara, ada Abi serangan, Abi langsung cari ke belakang, udah tuh serangan. Siapa yang tujuh kali ini? Arabi dari sana. Lapsan sana kali. Masih dapat selamatkan dari Arabi dari sana. Abi dari Bulu Keras. Abi di sana baru siapa? Abi! Sinagara bola pelapun tinggi kali ini kasih yang sangat sempurna ini kali ini kami selamat perempatan yang sangat sempurna dari nomor 8 saudara Ibdi akhirnya poin bersama dengan 1-21-17 masih ada di sana ancang-ancang jadi sepuluh hasilat aja dan menjaga kali ini kehalan garis putih yang melintang di tengah lapangan akhirnya pun bergeser untuk anak-anak Sinagara dengan 18-21 Sidang kalah kali ini antara Mako Wajah terima belakang ada rupa di sana umpan ke depan Widi Rizno masih dapat selamatkan Niko umpan ke depan Rizno Widi umpan keras lalu siapa di sana Widi tuang saja namun kali ini dibiarkan oleh Rohban sekarang pun pertama untuk karena menerima Sidang dengan 19-21 masih sidang bola kali ini akan lakukan siap uangnya tiga bakal dikorek kali ini passing yang diterima oleh akhirnya akan servis yang ketiga kalinya kali ini kita saksikan sudah lakukan lalu berpikir 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 kali ini ada sudah Rahman kali ini kantor pengawalan satu pun kembali diciptakan oleh pada tempat sudah Rahman akhirnya poin bertindak untuk terapan Citejo dengan 22-20 ada ini di sana sang setengah dari karaman cinta sudah lakukan sudah masih nak lakukan ke depan lakukan masih kembali ada usia di sana namun apa yang menjadi wasit penyelenggaraan masuk akhirnya pun berpindah untuk karaman daripada sindang dengan 21-22 21-22 kali ini sidang kalau sudah lakukan di belakang ada ini di sana dan serangan kali ini Risto masih kali ini akhirnya pun bergeser kembali untuk anak-anak kita dengan 23-21 23-21 kali ini ikuti di sana lakukan show sudah dalam terima sidang gelap kita tidak pernah kemana tunggu kemana ada di sana apa yang terjadi lokal yang sangat rapat dari anak-anak Citejo akhirnya pun bertambah 24-21 di set yang kedua masih ikut di sana set yang kedua kalinya kita saksikan tim nasional kita dengan serangan kita coba kita di sana kalau bisa dapat saya buatkan untuk ke depan kali ini ada mereka ini di sana mampu mengembalikan keadaan akhirnya pun bergeser dengan 22-24 Mika di sana kali ini acara-acara lakukan show juga lakukan terima belakang si Tejo umpan kita kembali Widi di sana Yuska kali ini harap saja masih dapat selamatkan ada Widi di sana kali ini apa yang terjadi jauh meninggalkan lapangan sebelum mulai lainnya poin bertambah untuk Sinagara dengan 23-24 23-24 masih Mika di sana acara-acara sudah lakukan terima belakang ada Ali di sana Widi kali ini terima saja masih dapat selamatkan Yosi Sinagara kali ini ada apa yang terjadi gagal kali ini di set yang kedua akhirnya dimenangkan oleh Keraman dari Pora Barakatak Citejo dengan 25-23 kembali saya informasikan kepada
kenaman daripada tuan rumah yang akan berhadapan dengan kenaman Rizky Elektronik.